Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله dengan mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengingatkan sesama muslim untuk mengajak saudara-saudara kita agar meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab kita akan diberikan keberkahan nanti di akhirat, yaitu bekal yang banyak, yaitu bekal amal soleh dan bekal-bekal amal yang soleh yang telah kita lakukan di muka bumi ini, nantinya akan kita nikmati di akhirat kelak. Pada malam hari ini, tema yang diberikan tadi saya konfirmasi dengan Wildan, yaitu adalah nikmatnya iman. Dan sampai detik ini kita harus bersyukur dengan sungguh-sungguh syukur kita, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah menetapkan kita sebagai hamba-Nya. Dan kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan kita di muka bumi ini. Allah titipkan nafas kita, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Bekal iman inilah yang akan membawa kita kepada kenikmatan yang sesungguhnya. Nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini itu tidak ada bandingnya dengan nikmat yang akan kita jumpai nanti di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak ilmu kita, memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Raditu billahi Islami din. Bahwa di dalam ayat ini, dalam penggalan ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3, Allah telah meridhoi agama. Agama apakah itu? Yaitu agama Islam. Iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beragama Islam. Dan agama yang di sisi Allah yaitu agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah yaitu agama Islam. Betapa banyak manusia yang diberikan karunia nikmat dunia, banyak sekali tentunya nikmat kekayaan, harta, jabatan ataupun yang lainnya, itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Kalau kita tidak beriman, maka sia-sia seorang mengumpulkan hartanya banyak tapi tidak bisa dinikmati di akhirat kelak. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki harta yang banyak dan digunakan dengan baik dan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan tentunya akan merupakan tabungan yang kekal abadi di akhirat. Kita tidak bisa langsung ke akhirat, harus melalui fase di dunia dulu. Kita menikmati hidup kita dengan keimanan, tentunya akan mendapatkan ketenangan. Anzalallahu as-sakinah,
Allah akan menurunkan kedamaian, ketenangan dalam hidup kita ketika kita memiliki agama, yaitu agama Islam. Karena kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk yang terbaik, ihdinash shiratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah setiap salat kita agar kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar. Karena setan tidak akan diam ketika banyak hamba Allah yang taat kepadanya. Banyak hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya setan tidak akan ridho. Setan selalu akan mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik dan akan mengajak kepada langkah-langkah setan yang telah disediakan. Siasat setan sangatlah banyak agar manusia tidak beriman kepada Allah. Dan tentunya fondasi yang harus kita miliki oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu adalah fondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 91. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an al-Karim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati atau meninggal, wa hum kuffar, dan mereka dalam keadaan kekafirannya. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban lawi tadabi. Maka Allah tidak akan menerima seseorang walaupun membawa emas seluruh penuh seisi bumi ini, membawa kepada Allah agar menebus kesalahan-kesalahan yang ada di dunia, agar diberi keimanan, itu sungguh tidak akan Allah terima. Walaupun membawa emas seisi dunia ini, bayangkan emas itu mahal sekali, ya, 1 kilo aja sudah berapa uangnya saudaranya? Mungkin saya sendiri nggak ada, mau beli 1/4 aja belum bisa saat. Tetapi kita sudah diberikan bekal yaitu keimanan kepada Allah. Ini merupakan kekayaan yang abadi. Kenapa saya bilang abadi? Karena akan kita nikmati setelah kehidupan di dunia ini. Karena batas umur itu hanyalah ada umur, ada batasnya. Tetapi kehidupan setelah di dunia ini masih panjang sekali. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan iman dan salah satu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Seseorang yang punya iman walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan angkat dari api neraka. Allah akan selamatkan. Berapa banyak yang kita lihat dalam kasat mata kita, orang-orang yang memiliki harta yang berkecukupan dan mungkin tidak akan habis berapa turunan. Akan tetapi semua harta itu jika tidak mempunyai bekal keimanan, sia-sia saja. Maka kata Allah, Allah tidak akan terima. Jangankan harta 7 turunan, emas 1 dunia pun tidak Allah terima, kalaupun dia tidak memiliki keimanan di dunia. Begitu pentingnya Allah memberikan bekal kita yang terbaik. Kita hidup saat ini, kita bisa merasakan seorang muslim dan muslim. Tidak ada duanya, tidak ada bandingnya. Keimanan itu disandingkan dengan harta yang ada di dunia. Ulaika, jadi orang-orang yang kafir tadi, yang tidak memiliki agama Islam, ulaika lahum azabun alimun. Mereka Allah berikan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Tetapi tidak saat ini, dia rasakan nanti di kehidupan setelah kita tinggalkan dunia ini, maka ada perhitungan, ada hitungan. Sebesar biji zarrah saja Allah hargai bisa mengangkat kita dari neraka menuju surga.
apalagi kalau kita memiliki full power keimanan dan ketakwaan. Dan pastinya Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Seringkali kita mendengar hadis bahwasannya ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu dikatakan, diriwayatkan dari hadis Muslim, dunia itu adalah penjaranya orang-orang mukmin. Ini yang menurut akal kita. Akan tetapi secara ruhiyah, bahwa keimananlah yang akan membuat kita bahagia di akhirat. Maka begitu pentingnya kita memaknai dan mempelajari iman. Ya, karena ketika amantu billah, saya beriman kepada Allah, la tusyrik billah. Dan dosa yang paling besar semasa di muka bumi ini adalah mensekutukan Allah. Contohnya kalau kita banyak berharap kepada manusia, seringkali kita dengar akan kecewa. Ketika kita banyak berharap kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin pun payahnya. Pasti Allah akan merealisasikan apa yang tidak kita bisa jangkau melalui akal kita. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bekal yang terbaik, yaitu iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dengan kita beriman, mengikuti seluruh perintah Allah dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kayakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa membayangkan begitu Allah mengilustrasikan orang-orang yang kafir itu tidak bisa merasakan kenikmatan setelah dunia. Sekarang Allah berikan. Seringkali kita mendengar ayat Al-Quran, ya ayyuhan nas, berarti Allah memanggil hanya manusia. Ya, manusia itu global, baik itu orang yang beriman dan tidak beriman. Ya, ketika Allah menyebut ya ayyuhan ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Selain beriman tidak berarti tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Panggilan hati dan jiwa kita melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, ini merupakan anugerah yang terbaik, nikmat yang paling mulia dari dunia ini. Jadi tidak usah bersedih, tidak usah berkecil hati kalau kita saat ini belum dikasih oleh Allah, yaitu rizki harta yang banyak. Karena sesungguhnya rizki berupa harta yang banyak dan punya ada hitungannya. Ya, jadi kenapa seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah itu wajib memiliki sifat yang qanaah? Karena qanaah yang merasa cukuplah itu yang akan membentengi diri kita dari sifat yang berlebih-lebih. Yang paling baik itu adalah kita menerima rezeki kita yang saat ini benar-benar adalah qadar Allah. Allah telah memberikan kadar rezeki harta kita seperti ini, A, B, dan C. Dengan kita mensyukurinya dan menikmatinya bahwa ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan sebaik mungkin untuk menjalankan perintahnya itu lebih baik. Daripada Allah berikan kenikmatan dunia seluruhnya, apa yang kita mau ada, mau mobil ada, motor ada, mau harta apapun yang kita inginkan terwujud, tetapi kita tidak memiliki iman, maka akan sia-sia. Maka marilah kita
mengintrospeksi diri kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadangkala kita lebih membesarkan pikiran kita. Ini semua bisa terwujud karena pemikiran saya. Padahal menurut keimanan bahwa tentunya dengan semua kegiatan kita Allah lancarkan, Allah berikan kemudahan, itu adalah pasti adanya Allah di kehidupan kita. Dengan Allah lah yang memudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ini merupakan karunia. Saya juga merasakan begitu sedihnya ketika tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, ketika saya beberapa hari Allah uji anak saya sakit di rumah sakit 3-4 hari, bahwa tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, yaitu terutama ibadah sholat tarawih. Ini merupakan beban ya. Allah belum berikan izin bagi saya sendiri untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid maupun di surau BNC. Kita harus memiliki itu. Ketika hati kita sudah terdetik, ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa lelah dan hati kita merasa rugi dan tidak melaksanakan perintah Allah, disitulah bahwa kenikmatan iman kita sudah melekat pada diri kita. Ya, alhamdulillahilladzi anzala sakinata. Ya, kita bersyukur Allah berikan, Allah turunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang mukmin. Untuk apa Allah berikan ketenangan itu? Liyazdadu imanan, untuk menambah keimanan kita. Ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tuliyat 'alaihim ayatuh. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan. Kenapa tidak dibaca quri'at? Kalau quri'at hanya membaca alhamdulillahirabbil alamin, nah ini membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau tuliyat, ini berarti membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Maka kita akan, apabila hati kita bergetar, tuliyat ayatin zadatuhum imanan, akan bertambah keimanan. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita bertambah keimanan? Tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairul zadi taqwa. Beberapa kali sering saya sampaikan bahwa kata Allah, sungguhnya bekal yang paling baik itu adalah zad. Zad itu adalah bekal. Fa inna khairul zadi taqwa. Bekal yang paling terbaik kita hidup di dunia ini adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu. Setiap Jumat sering diingatkan ittaqullah taqwallah, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal. Wa antum ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dalam, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jadi kita harus berdoa kepada Allah agar kita bisa diwafatkan dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena Islam itu adalah pengakuan. Yang paling pertama rukun Islam adalah syahadat. Pengakuan kita kepada Allah, kita mengakui asyhadu alla, ya, saya bersaksi bahwasanya Allah lah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Dengan pengakuan ini, al-iman huwa at-tasdiq. Jadi iman itu adalah percaya Allah yang menciptakan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Jadi marilah saudara-saudaraku seiman dan setakwa, kita meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya lisan kita dimudahkan dalam bersaksi bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita, dan
yang membawa kita kepada petunjuk, yaitu Rasulullah, itu Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang pastinya salah itu dari lisannya seorang hamba Allah. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi wa taufiq wa hidayah wa inayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.